80. Mahal kali. Nih. Lah, kok asu ya, Pak? Memang segitulah. Masa segini? Bang, 80 dia minta, Bang. Hai. 40. Ha. 40 aja lah. Hah? Ya kan? Oke. 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 8. 40 ini. Ya. Pokoknya 40. 50. 50. Weh. Apa ini? Ini. Hah? Woi. Bang. Sorry, Bang. Mau ngapain, Bang? Kamu yang punya ram nih. Kenapa? Enggak ada yang. Ya sudah, tanya aja. Ya kenapa kok muter-muter sini ini untuk kerja, Bang? Apa enggak boleh? Ya bukan gitu, Bang, ganggu kerja. Saya mau bertanya, siapa yang punya ram ini? Saya yang jaga, Bang. Hah? Saya yang jaga. Ini ram apa ini? Ram sawit, Bang. Ram sawit, ya. Yang saya tanya, ram siapa? Bos. Bos. Mana bosnya? Hei, ditanya bagus-bagus kau jawab. Urusannya terus apa ini mengganggu itu apa masalahnya? Mana yang punya ram ini? Saya yang bertanggung jawab di sini. Kenapa rupanya? Apa tanggung jawab kami tanya, mana yang punya ram ini? Ya kenapa nanya-nanya? Saya tanya dulu. Ya kenapa kamu nanya, saya tanya? Ya, nanya abang itu apa? Tiba-tiba saya tanya. Jelaskan ya. Banyak kali pancor di sini kepercayaan. Nah, yang ngolahnya sini, Bos. Iya. Oh, baguslah. Dia, Bos. Oh, gini, Bang ya. Ini ram ini kan udah hampir 4 tahun kan itu. Masalahnya tidak ada kompensasi masalah pembiayaan dengan kami-kami. Makanya saya datang ke sini mau minta jatah preman, Bang. Weh. Dengar dulu, kau. Minta jatah preman. Bukannya kayak gitu, Bang, karena memang udah prosedur dari sana ya, Bang. Prosedur dari mana? Kami prosedur dari preman. Hei, santai, Bang. Tuli mungkin ini anak. Eh, santai, Bang. Enggak usah main kasar. Jangan kasar. Enggak boleh itu main kasar. Enggak ada main kasar, Pak. Bukan main happy aja. Bukan kayak gitu, Bang. Bukannya saya main kasar sama Abang kan. Pertama kalinya saya minta kompensasi sama Abang masalah pembiayaan uang itu kan. Oleh. Ya sedikit lah, sekitar 20% buat kami lah, Bang. Eh, enggak usah main kasar, Bang. Apa lagi? Bagus-bagus ngomong. Bagus. Ya, kita pikirnya. Kita lo anggota segini banyaknya, nggak usah, nggak ada preman-preman. Bukan masalah anggota banyak, kami tanya baik-baik tadi. Iya. Mana pemilik ram ini? Saya yang nggak tanggap di sini, Pak. Bukan tahun jauh kami tanya, mana pemiliknya? Ya kenapa urusannya abang mau nyari itu? Keperluan abang tuh kesini apa? Kan gitu. Nggak, jangan repot-repot lah, Bang lah. Nggak nyambung banget nih orang. Kalau emang saya tidak bisa bertemu dengan bos besarnya, ya udahlah, sampaikan sama bos besar. Gimana, Bang? Aduh, pusing. Masalah kompensasi tadi, jadi nggak, Bang? Kompensasi untuk apa sendiri? Kalau untuk masyarakat sini kita sudah kasih, Bang. Terus? Jadi untuk pemuda yang mana lagi? Kan ya, gitu. Abang kan harus jelas. Bang. Tiba-tiba abang ya, untuk putar-putar kita sini. Ini, Lek. Tujuan abang dari mana? Saya tanya dulu. Nggak perlu kamu tahu tujuan kok. Saya ini dari mana. Yang jelas, kalau emang kamu tidak mau mengeluarkan, terpaksa saya obrak-abrik nanti. Eh, ya. Jangan. Saya udah panas ini, Bang. Bukan, iya. Bang. Eh, saya udah panas ini. Udah obrak-abrik aja lah, Bos. Eh. Memangnya preman apa? Apa ditanya kau? Bos bagus gak? Mau bagus, bagus, Bang. Kalau apa, Bang? Jangan main kasar seperti ini. Baik-baik kan enak. Udah keluarkan aja lah. Ya keluarkannya itu maksudnya gimana? Udah keluarkan aja. Uang preman. Udah lah. Sudah keluarkan aja. Kita. Preman juga kita. Preman ya. Apaan? Preman. Juga preman aja. Emangnya ada apa? Bisa bicara pelan, Bang. Hah? Kurang kelas aku? Kurang kelas ngomongnya? Kurang kelas, Le. Kurang dengar? Udah, cukup. Bang, udahlah, Bang. Abang jangan bikin masalah di sini. Tujuan abang apa ke sini? Udah sampaikan. Udah jelas. Telinga kamu udah memang udah tua. Kalau untuk apa preman pun enggak ada saya bilang kan dari tadi. Kamu ngasih enggak tahu. Kasar sama. Eh, selo permainan itu. Apa yang selo? Hah? Kalau abang main kasar, saya juga bisa main kasar Bang dengan kamu. Itu yang saya harapkan dari abang itu. Itu mau kau? Tujuannya apa ke sini apa? Kalau memang kamu mencari lawan, saya tadi udah baik-baik sama kau kan? Tapi kau malah kayak gini ceritanya, ah? Menantang kau dengan saya? Kalau kau ini nggak ada di sana, menantang kau dengan saya? Nantang. Ah? Kalau memang cari bos ini nggak ada bosnya, tanggung jawab mereka lah, inilah. Berarti tanggung jawab kalian berdua iya, ya? Udah, kok memang tanggung jawab. Sepaten kalian, nah, memang preman kalian, menantang saya, ah? Preman, memang yang preman itu siapa saya tadi? Kau itu, bujang kau. Eh, tengok orang-orang itu. Dengarkan dulu.
Jangan kok mau orang itu. Kalau kerja, saya tidak mau tahu. Kalau dia kerja enggak tuh aja dapat duit. Kalau kalian yang mau kerja, yang dia saya minta uang dari kau. Kayak gitu. Jadi kok sok preman kali di sini nih? Ya bukannya preman. Ayo, satu lawan satu kita. Jadi. Jadi. Udah. Preman-preman. Iya tuh. Kan saya mau tinggal ya. Iya dong. Enggak, Pak. Pergi, maaf, Pak. Agak. Kenapa tuh? Tantang petenteng gayanya.